Kamu ngapain? Look at that beauty, and it seems like everyone love to enjoy this view. Jadi mereka taruh kursi di situ. Kalau sore-sore duduk untuk nikmatin ini, pemandangan ini. Oke. Okay, mungkin banyak yang bakal nanya, kenapa gue harus pindah? Gue udah 3 tahun lebih kerja di Indra Indonesia, dan gue rasa saatnya gue harus pindah. Pertanyaannya sekarang mungkin banyak yang nanya, kenapa kita harus pindah perusahaan atau kapan waktu yang tepat untuk pindah perusahaan? Kalau menurut gue ini adalah waktu yang tepat gue untuk pindah perusahaan, dan gue kasih tahu kenapa. Sebagai sedikit introduction, Indra itu adalah technology company, multinational company dari Spanyol. Mereka punya berbagai macam produk di berbagai macam bidang. Dan di dunia ada sekitar 40.000 sampai 50.000 karyawan di seluruh dunia. Di Indonesia kita nggak banyak, cuma sekitar 15 sampai 20 orang. Karena kita di sini coba bekerja untuk mengejar project teknologi. Nah, apa sih enaknya kerja di Indra? Yang pertama, gue harus kasih tahu, flexible time. Lo bisa datang ke kantor kapan aja. Lo bisa kerja dari rumah, lo bisa kerja dari kafe, lo bisa kerja dari coffee shop, anytime, everywhere. Yang penting report harus dikumpul. Yang kedua, multinational company benefit, nggak ada yang bisa ngalahin. Package-nya bagus banget buat karyawan. Karyawan benar-benar di provide atau disediakan berbagai macam benefit, bukan hanya untuk karyawannya tapi juga untuk keluarganya. Yang ketiga, karena ini multinational company dan project serta produknya banyak banget, jadi pengalaman dan pengetahuan untuk barang baru itu terbuka lebar banget. Contohnya ada produk untuk banking, ada produk untuk public admin atau government, ada produk untuk telekomunikasi, ada produk untuk air traffic management, whatsoever. Google indracompany.com. Nah, sekarang pertanyaannya, karena dengan begitu banyak kemewahan tanda kutip yang gue terima di sini, pertanyaannya kenapa gue pindah? Toh udah bagus kan perusahaannya? Gue sering bilang sama temen-temen gue, karir itu bukan milik perusahaan, karir itu milik kita pribadi. Jadi sebaiknya untuk kita paling bagus adalah bagaimana cara menata karir pribadi kita. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat perencanaan or doing the planning by our own self. Lo bisa keluar dari perusahaan atau masuk perusahaan kapan aja, perusahaan bisa hire lo atau kick lo kapan aja, tapi karir yang lo build atau karir yang kita buat punya kita sendiri, bukan punya perusahaan. Menurut gue kalau perusahaan kasih lo kesempatan untuk develop yourself,
terus kasih lo kesempatan untuk mengekspresikan atau bereksperimen dengan apa yang ada di dalam atau passion lo, lo berada di perusahaan yang tepat. Tapi ada saatnya perusahaan sama kita sebagai karyawan itu tidak berada dalam posisi yang searah. Posisi yang searah maksudnya perusahaan memiliki objektif yang berbeda, sedangkan kita sebagai karyawan punya planning yang berbeda. Nah, kalau menurut gue pribadi, disitulah saatnya kita untuk mengambil keputusan untuk, okay, it's time to move. Karena yang paling bahaya dari kerja di sebuah perusahaan adalah comfort zone. Sebenarnya ciri-ciri comfort zone itu apa? Ada beberapa ya, kalau menurut gue. Beberapa di antaranya yang pertama adalah kalau lo udah hafal kerjaan lo tuh harus ngapain, dan bahkan lo gak usah mikir untuk mengerjakan itu, lo udah bisa ngerjainnya. Itu comfort zone. Yang kedua, pas lo sadar berat lo naik, badan lo pegel-pegel, udah kurang bergerak, itu comfort zone kalau menurut gue. Karena lo udah gak ada lagi yang lo ngelakuin, karena lo udah hafal mau ngerjain apaan. Comfort zone yang berikutnya adalah ketika lo gak bisa bereksperimen dengan apa yang lo punya di dalam sini, dengan pengetahuan yang lo punya, dengan passion yang lo punya. Perusahaan gak kasih lagi kesempatan, tapi lo terjebak dalam sebuah operasional. Jadi lo cuma mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja tiap hari, dan lo gak ada tantangan buat diri lo. Itu comfort zone, itu bahaya. Memang kalau ngomongin comfort zone atau ngomongin gaji itu enak, karena ya istilahnya lo datang ke kantor, lo gak usah ngapa-ngapain, lo udah tau lo harus nyelesain apaan. Tapi kita gak berkembang, kita gak bertumbuh. Sedangkan dalam meniti karir profesional, usia yang paling krusial adalah usia ketika lo tamat sampai lo umur, menurut saya pribadi umur 40-an, itu di saat usia untuk kita mencari pengalaman, mencari mentor atau mencari master Jedi yang bisa, menurut lo, bisa menuntun lo kepada tujuan yang lo pengen. Fokus. Oke, ada faktor lain. Salah satu faktor adalah keluarga. Jadi kalau case gue, kebetulan istri gue memutuskan untuk tidak bekerja dulu karena sedang mengandung. Akhirnya kita untuk menghidupi keluarga kami secara operasional, gue harus dapat pekerjaan yang bisa menutupi apa yang dia dapat di perusahaan dia yang lama. Nah, mungkin itu salah satu motivasi adalah untuk mendapatkan monitor yang lebih baik. Dan itu adalah alasan semua orang untuk pindah perusahaan karena mendapatkan offering yang lebih baik. Tapi harus diingat, offering yang lebih baik harus diikuti dengan career plan di mana kita mau. Gue bersyukur banget istri gue mendukung gue pindah dari perusahaan ini karena dia bilang yang paling penting sekarang selain pemasukan adalah karir kamu atau karir saya. Saya jelaskan ke dia kemana tujuan yang saya inginkan dan dia mendukung itu. Dan dia bilang ya mungkin saatnya harus mendapatkan pengalaman yang baru di tempat yang baru. Jadi waktu gue memutuskan untuk resign dari perusahaan ini, gue dipanggil sama CEO perusahaan. Kita mencoba berdiskusi. Seperti biasa, dia coba bernegosiasi lagi untuk bernegosiasi kepada gue supaya gue memilih untuk bertahan. Tapi sepertinya kita negosiasinya tidak menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bersama dari sisinya dia. Tapi kalau menurut gue, keputusan gue untuk resign adalah negosiasi yang membawa win-win solution. Dan akhirnya dia sadar, dia bilang memang di perusahaan ini ada beberapa objektif. Dan saat seperti jam tik-tok, mungkin kadang-kadang objektif perusahaan ke arah yang ini. Dan mungkin perusahaan ada tahun-tahun atau ada masa yang objektif yang di sebelah sini. Nah, saya join perusahaan ini pada saat perusahaan mengejar objektif yang di sebelah sini. Dan saat ini sepertinya perusahaan melihat kalau misalkan mengejar objektif ini, perusahaan di Indonesia tidak terlalu berkembang dengan baik. Jadi mereka mencoba pindah ke objektif yang di sebelah sini. Dan di saat mereka shift ke sini, disitulah saatnya beberapa karyawan akan di-hire, beberapa karyawan juga akan keluar. Karena untuk mengejar objektif yang ini mungkin diperlukan beberapa karyawan dengan keahlian yang bagus, beberapa karyawan yang memiliki individual objektif yang sama. Dan saya bersyukur karena CEO yang baru bilang ya mungkin pada saat perusahaan akan pindah ke sisi yang lain, ke objektif yang lain lagi, kita mungkin akan bisa dapat bekerja sama lagi. Nah sekarang kenapa dia bisa bicara seperti itu? Yang pasti dan tidak salah lagi adalah kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di lingkungan kita bekerja. Itu penting.
Ya, jadi memang memang ada juga beberapa faktor yang bikin kita susah bergerak atau pindah dari perusahaan di mana tempat kita bekerja. Yang pertama yang pasti teman-temannya, orang-orangnya udah akrab, udah enak, udah kayak keluarga, jadi nggak butuh banyak penyesuaian, atau bahkan mungkin lo juga bisa minjem duit atau barang sama temen lo, ya gue nggak tahu. Ada juga karena lokasinya udah enak, di tengah-tengah, samping mall, kayak kantor gue ini samping dari mall. Jadi kalau bosan tinggal turun ke bawah, kalau makan tinggal beli apa aja, akibatnya apa? Ya jajannya tuh kayak gampang banget. Dan akibat terburuknya apa nih? Ini leher gue gede banget. Nah, cuman di sini yang mau jadi poin yang mau gue bilang untuk vlog hari ini adalah kenyamanan yang seperti itu bisa didapatkan juga di tempat yang lain. Orang datang dan pergi itu biasa aja di dalam perusahaan. Atau bahkan teman-teman baru akan dapat tanpa harus meninggalkan teman-teman yang lama. Tapi yang pasti yang namanya karir, kalau kita udah set, bukan cuman jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Nah, di situ lo lebih nyaman atau lebih percaya diri atau confidence memutuskan untuk oke, ini saatnya untuk gue pergi. Namun ada beberapa hal yang sangat absolut dalam mengambil keputusan untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, yaitu adalah emang kalau itu kehendak Tuhan. Gue adalah orang yang beragama, gue orang yang percaya sama Tuhan. Gue yakin tiap kali kita mau pindah ke tempat yang baru, Tuhan tuh punya rencana untuk di mana tempat lo kerja. Karena dalam kehidupan ini yang harus kita pedulikan yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat kehidupan kita itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa dalam kehidupan itu berkontribusi bukan cuma untuk keluarga kita doang, tapi untuk lingkungan sekitar kita, kontribusi yang positif. Itu paling penting. So, thank you guys for watching. Ini udah jam 4 sore. View Jakarta bagus banget karena matahari ngarah ke sana. Di sana itu ada Jakarta Utara dan ada Jakarta Selatan. Gue nggak tahu ntar videonya gimana nih, bisa kebalik. Tapi lo harus lihat ini. Ini keren banget nih, karena mataharinya lagi pas di belakang. Udah boleh ini capek banget bolak-balik harus ngambil kamera. Kok dimana narsis?